Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke kalian ikan lohan burayakan kamva yang barusan saya beli dari Mas Adi Pamungkas ya, yang ada di daerah Yogyakarta. Saya beli 2 ekor seperti janji saya kemarin. Jadi saya akan mengisi akuarium yang di bagian atas lohan burayakan kamva yang saya akan progres. Jadi yang di bawah sudah ada lohan cencu seriannya MKS Mas Alfian yang ada di daerah Sewon Bantul Yogyakarta, dan yang atas sekarang sudah saya isi 2 ekor. Ini masih kosong 1 ekor yang di nomor 2 dari sebelah kanan. Nanti kita akan isi lagi, kita masih cari materi lagi burayakan lohan cencu atau kamva ataupun yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat burayakan kamva yang sudah saya beli ya. Jadi ini ada 2 ekor karakter lohan burayakan kamva yang saya barusan beli nih. Nah, ini ada 2 ekor teman-teman, dan karakter dari kedua burayakan kamva F2 ori Thailand ini dia berbeda ya. Kalau yang sebelah kiri saya pilih karakter mutiaranya yang seperti ini, dan yang pastinya saya pilih markingnya yang begitu panjang, dia tegas tebal dari ujung sampai pangkal ekor ya teman-teman. Nih sebentar, karena ini ukuran ikan burayakan F2 ori Thailand ini masih sangat kecil sekali ya. Kalau kita bandingkan dengan jari kelingking saya, dia lebih kecil daripada kelingking teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini size-nya masih sekitar 2 cm lah. Dan di video pun dia masih agak susah karena ini sangat kecil sekali. Itu penampakan seperti ini, masih kecil sekali. Ini yang pertama teman-teman. Dia karakter markingnya sangat tegas, dia sangat tebal, dan tentunya untuk penilaian mutiara, anatomi dan lain sebagainya kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau mutiara di yang pertama ini penampakan seperti itu, kalian bisa bandingkan dengan yang kedua ya. Nah ini yang kedua teman-teman, ini size-nya kurang lebih sama ya, sekitar 2 cm-an, dan ini kalian bisa lihat size-nya masih sekitar segini teman-teman tuh. Nah ini keduanya karakternya berbeda ya. Sebelum kita lihat karakter dan spesifikasi kamva F2 yang kedua ini, jadi kamva F2 ini saya beli dari Mas Adi Pamungkas Putra SKM ya teman-teman. Sedikit cerita, Mas Adi Pamungkas Putra SKM ini dia sering mengadakan lelang di FB. Bagi kalian yang menginginkan kamva F2 ini melalui lelangnya Mas Adi, kalian bisa invite FB-nya dan kalian ikuti lelangannya. Siapa tahu kalian beruntung dapat harga murah dan kualitasnya bagus nih teman-teman. Nah bagi kalian yang ingin japri langsung, kalian bisa klik WA di bawah ini. Jadi kalian bisa japri Mas Adi, kalian tanyakan untuk karakter ikan lohan kamva F2 ori Thailand yang kalian suka karakternya. Saya dapat di kedua kamva ini 150.000 ya. Jadi satunya ini 150.000 dan yang satunya juga 150.000. Jadi kedua kamva ini saya beli dengan harga 300.000. Untuk harga dan spesifikasi ini menyesuaikan. Jadi range harganya 150 sampai 200.000 ya. Bisa juga 250 tergantung karakter dari kamva F2 ori Thailand itu sendiri. Jadi kalian bisa negosiasi dengan Mas Adi langsung. Oke, sekarang kita lihat karakter dari kamva F2 ori Thailand yang kedua ya teman-teman, yang ada di sebelah kanan ini. Jadi ini size-nya masih sama dengan kamva F2 yang pertama. Jadi karakter yang kedua ini dia sangat berbeda dengan yang pertama. Kalau yang kedua ini dia memiliki mutiara yang begitu tebal, kasar ya. Tetapi markingnya dia tidak begitu tegas. Semoga marking ini bisa bertahan. Syukur-syukur marking yang ada di kamva F2 ini dia hilang menjadi free marking. Untuk anatominya sendiri di kamva F2 ini dia untuk badannya dia ideal ya, tidak begitu panjang, tidak begitu pendek juga.
dan bodi belakang juga kotak, fin tail juga close. Dan di Canva F2 ini dia ekornya lebih besar daripada yang pertama ya. Kalau yang pertama ini dia ekornya tidak begitu besar, dia standar aja. Memang kalau masih burayakan seperti ini kita masih susah memvideokan ya teman-teman ya. Apalagi ini ditaruh di tank yang besar. Ini tank tower tapi cukup besar. Sebenarnya ini tidak ideal untuk Canva F2 seperti ini karena ini size-nya masih sangat kecil sekali, masih sekitar 2 cm-an. Jadi Canva F2 ini pastinya kurang oksigen, yang nantinya di sini akan saya tambahkan aerator agar nantinya suplai O2 pada Canva F2 ini bisa tercukupi, sehingga untuk mengurangi terjadinya insang terbuka karena kekurangan O2 ya teman-teman. Nah ini baru datang Canva F2 ini sehingga baru saya masukin. Mungkin nanti kalau ada tank yang lebih kecil saya akan pindahkan terlebih dahulu. Untuk pemberian pakan saya berikan cacing beku terlebih dahulu ya, agar nutrisi protein semua tercukupi menggunakan cacing beku itu. Nanti sampai size 5 cm masih saya fullkan cacing beku. Kita lihat perkembangannya dan tentunya saya akan update terus untuk perkembangan Canva F2 ini. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, tunggu kelanjutan video selanjutnya. Dan terima kasih support kalian, dan terima kasih sudah subscribe channel ini sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik dan saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya teman-teman. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, dan jika anggap video ini bermanfaat jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jenong dari Jogja. Bye bye.